kerajaan ini. Markas Angkatan Bersama akan mempunyai bangunan dan kompleks sendiri apabila projek di Sungai Pancing siap kelak. Pembinaan kompleks Markas Angkatan Bersama telah diluluskan oleh kerajaan dengan perbelanjaan sebanyak 156.6 juta dan dijangka akan beroperasi sepenuhnya pada penghujung tahun 2016. Kompleks ini akan dilengkapi dengan pusat operasi bersama di mana ia akan mampu mengendalikan setiap operasi sama ada di dalam dan luar negara. Selain itu, kompleks ini akan dilengkapkan dengan pusat latihan peperangan bersama dan mampu mengendalikan latihan dan eksersis bersama di dalam negara. Warga Markas sekalian, adalah menjadi tanggungjawab kita memastikan misi Markas Angkatan Bersama iaitu untuk melaksanakan operasi bersama dengan jayanya tercapai. Dalam konteks ini, selain dari melaksanakan operasi dan latihan bersama yang melibatkan dua atau tiga perkhidmatan, operasi bersama juga membawa maksud melaksanakan operasi gabungan yang melibatkan negara-negara luar seperti eksersis bersama yang melibatkan negara-negara APDA, eksersis Malino Lagakma Dasasa melibatkan Indonesia serta eksersis Carrot yang melibatkan negara Amerika Syarikat. Operasi bersama juga membawa makna operasi bersepadu yang kita laksanakan bersama agensi-agensi keselamatan dalam negara seperti operasi setia bersepadu yang kita lakukan bersama PDRM dan APMM, eksersis bersatu aman bersama PDRM dan eksersis setia padu yang akan dilaksanakan tidak lama lagi bersama semua agensi keselamatan kerajaan. Yang terakhir sekali adalah operasi bersama juga membawa makna operasi bersifat multinasional khususnya melibatkan kita dalam misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan eksersis Cobrago. Seperti yang kita sedia maklum, bagi operasi bersama dalam negara, markas ini bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan operasi di mana operasi ini merupakan operasi bersama yang melibatkan aset dari ketiga-ketiga perkhidmatan di kawasan Pantai Timur Sabah dan diletakkan di bawah pemerintahan Komander Angkatan Tugas Bersama 2 di Tawau. Misi utama operasi adalah untuk mewujudkan persekitaran yang selamat dan terjamin di Pantai Timur Sabah demi kedaulatan negara dan mewujudkan suasana yang kondusif bagi aktiviti ekonomi. Upayaan ATB 2 telah terbukti ketika insiden Lahad Datu di mana ia telah terlibat sepenuhnya sebagai komponen maritim di dalam Ops Serkap dan Ops Daulat. Sehubungan itu, upayaan ATB 2 ini telah mendapat pengiktirafan di mana ianya telah diserapkan ke dalam elemen pertahanan di dalam organisasi ESKOM. Warga Markas yang saya kasihi sekalian, seperti cugan kata sambutan hari ATM yang telah keteteraan yang mempunyai keupayaan dan kebolehpercayaan yang tinggi serta mampu menentukan keutuhan, kedaulatan dan keselamatan negara daripada sebarang bentuk ancaman. Markas Angkatan Bersama